Sirih berlipat, sirih pinang, sirih lari, pulang mencara. Pemanis kata, Manis kata, selamat datang awal bismillah pembuka bercara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang kepada semua para hadirin ke Wad Bina Kebun Bandar Seri 6 Kenali dan Kawas Serangga Cara Siap 1 yang bersiaran langsung di Facebook Microsign. Untuk sedikit tambahan, program webinar ini adalah sambungan dari siri-siri webinar yang telah berlangsung pada 12 Mac 2022 yang lepas. Program ini mempunyai banyak siri dengan tajuk-tajuk menarik serta pengetahuan dari panel-panel berpengalaman yang boleh anda sertai. Suka saya ingatkan kepada para hadirin, anda digalakkan untuk berkongsi di siaran langsung Facebook dengan menekan butang share di Facebook anda. Sebelum webinar ini bermula, saya ingin beritahu bahawa bagi din borang ECJ dan maklum balas akan diberikan selepas 30 minit program ini bermula. Di mana anda boleh dapati di ruangan komen. Pada siri ke-6, para hadir dapat mengenali dan mengetahui cara-cara untuk mengawal serangga dengan cara yang sihat. Perkongsian siri ke-6 ini akan dibuat oleh Dr. Syahri bin Jamian. Bak kata patah tak kenal maka tak cinta. Saya akan menceritakan sedikit latar belakang panel kita pada hari ini. Dr. Syahri bin Jamian merupakan pensyarah kanan di Jabatan Perlindungan Tumbuhan Fakulti Pertanian Universiti Putra Malaysia. Dan kepakaran beliau ada dalam bidang entomologi. Pada pagi ini, beliau akan berkongsi tentang kenali dan kawal serangga cara hidup, cara sihat satu, tanpa melengahkan masa lagi dipersediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dan selamat pagi. Pertamanya terima kasih saya ucapkan kepada Puan Pengerusi Majlis Cik Farah Wahidah yang merupakan pelajar Bachelor Science Horticulture. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bersiaran di rancangan siri webinar Kebun Bandar dengan tajuk Kenali dan Kawal Serangga Cara Sihat Satu. Maksud Sihat Satu tu maksudnya akan ada siri Sihat Dua lah. So saya akan cover untuk Sihat Satu dan siri Sihat Dua tu lagi seronok lah, lagi sihat. So maksudnya rancangan ini dia tidak habis di sini saja, tapi dia akan bersambung dengan siri yang akan datang. Jadi, Alhamdulillah, saya berterima kasih kepada Jabatan Sains Tanaman yang menganjurkan webinar Kebun Bandar ini. Satu inisiatif yang terbaiklah untuk semua. Dan juga dengan anjuran bersama Kelab Bachelor Sains Horticulture dan juga Kelab Bachelor Sains Pertanian. Okey, sebelum saya pergi lebih lanjut lagi, saya memperkenalkan diri saya lah. Nama saya Syahri Jamian. Orang panggil saya cikgu lah. Cikgu Syahri. Lebih mudah, lebih mesra lah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, jumpa saya panggil saya cikgu je lah. Dan saya adalah graduate daripada Universiti Putra Malaysia juga. Dalam bidang Diploma Pertanian dan Bachelor Sains Bioindustri. Sebelum saya bekerja sementara di MPOB. Dan jodoh saya di MPOB tak panjang, saya kembali ke UPM dan menjawat jawatan sebagai tutor. Dan saya sambung di peringkat master dalam bidang zoologi di Universiti Kebangsaan Malaysia sebelum saya melanjutkan pelajaran ke peringkat Dr. Falsafah di UPM. Dan saya dilantik sebagai pensyarah kanan pada tahun 2017 di Jabatan Perlindungan Tumbuhan Fakulti Pertanian Universiti Putra Malaysia. Itu sedikit lah mengenai diri saya. Okey, boleh ke slide seterusnya, next.
Okey, sebelum saya berceritalah lebih panjang mengenai apa, panjang pendek mengenai apa kawal serangga tu, kita berkenalan dululah pertanian bandar ni. Pertanian bandar ni. So, ini bermula di Malaysia dan diperkenalkan secara meluas pada tahun 2014 dan dia adalah inisiatif yang diberikan oleh Jabatan Jabatan Pertanian lah, Jabatan Pertanian Malaysia. Dan pada tahun berkenaan, seramai 63,000 penduduk di Malaysia telah mengusahakan pertanian bandar ni. Dan sebenarnya pertanian bandar ni diwujudkan adalah untuk meringankan kos sara hidup. Kos sara hidup maksudnya kita boleh tanam sendiri sayur dan kita boleh harvest, kita boleh buat makanan lah kan, tanpa perlu kita membelilah. Itu sebenarnya konsep dia lah. Dan dia adalah dilaksanakan secara individu ataupun berkumpulan. Ada juga yang dijalankan di komuniti ataupun di institusi-institusi kerajaan dan juga di di Malaysia ni lah. Dan fakta yang menarik adalah penduduk di dunia ini seramai 250 juta orang hidup dalam kelaparan. So kita kena maklumlah benda tu. Sebabnya ialah ramai manusia yang tidak cukup makan. Tapi di Malaysia ni dia lain sikit, kita lebih makan kan. Okay, next. Itu adalah gambar anak saya lah, sama saya mengusahakan pertanian bandar lah di rumah. Itu pun saya kami start tahun lepas lah kan, sejak PKP. So kami membuat pertanian bandar lah. Okey, apa itu takrifan pertanian bandar? Takrifan dia yang pertama menurut UNDP adalah aktiviti yang menghasil, memproses dan memasarkan makanan dan produk pertanian di dalam kawasan bandar dan pinggir bandar dengan menggunakan kaedah pengeluaran intensif, menggunakan sumber sumber asli dan sisa buangan bandar untuk menghasilkan kepelbagaian tanaman dan ternakan. Itu menurut menurut UNDP. Manakala tahun 2000 pula, pertanian bandar ini dia dijadikan sebagai penanaman, pemprosesan dan juga pengedaran makanan dan produk-produk lain melalui penanaman dan peternakan secara intensif di dalam bandar dan di sekitarnya. Dan juga tahun 2014, kita spesifikkan lagi pertanian bandar tu. Dia menjadikan pertanian bandar dan pinggir bandar ini, dia menyediakan produk makanan dari pelbagai jenis tanaman yang berbeza seperti buah-buahan, sayur-sayuran, bijirin dan juga haiwan ternakan seperti ayam, lembu, kambing dan dan seumpama dengannya. Tak adalah orang beli harimau kan? Tak ada. Maksudnya tak adalah orang beli singa untuk di pertanian bandar. So, pertanian bandar ni dia menanam tanaman yang boleh ditanam dan juga dia memelihara haiwan yang kecil lah. Itu maksud pertanian bandar. Kalau tuan-tuan bela singa, tuan-tuan bela harimau, itu bukan pertanian bandar namanya. Itu namanya zoo. Namanya zoo. Okay. Boleh test seterusnya? Okay, ini adalah objektif yang diperkenalkan untuk pertanian bandar. Saya banyak pula saya punya introduction kan pada hari ni kan. Ialah pagi-pagi ni kan, kita kena refresh kan. Pukul 9 pagi lah kan, hari Sabtu pula kan kita bersiaran ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena itulah segar kan. Biasa kalau kelas pukul 9 pagi ni, student-student ni saya faham lah kan. Lagi-lagi kalau online ni, dia orang buka kamera, dia orang tak buka kamera, tinggal macam tu je kan. Jadi saya okay, alhamdulillah lah. Saya terima kasih kepada pihak penganjur kerana menyediakan platform ni untuk kita sama-sama mengenali pertanian bandar tu sendirilah. Walaupun dijalankan secara live, tapi kita boleh tengok Facebook nanti. Tengok ulang-ulang kali. Okay, ini adalah objektif pertanian bandar. Yang pertama, kita nak galakkan penduduk, galakkan masyarakat kita untuk menanam dan keluarkan sendiri bahan makanan untuk dia menampung keperluan harian dan juga mengurangkan kos sara hidup. Tuan-tuan puan-puan tahu kan, kalau kita tanam sendiri sayur tu dan kita harvest tu, kan dapat kurangkan kos kan.
Sebab ada orang dia akan menyediakan kos untuk membeli lebih banyak kan. So kalau kita tanam sendiri, kita nak makan je, kita boleh harvest sendiri kan. Seperti kangkung kan. Tuan-tuan tanam kangkung, bila dah tanam, nak harvest, jangan cabut dengan akar dia sekali. Kita potong saja bahagian, bahagian batang dia kan. So dalam seminggu lagi dia akan tumbuh balik. Itu maksudnya kita menanam dan mengeluarkan tanaman sendiri. Atau tanam apa, tauge kan. Tauge pun senang. Kita apa, belikan kacang hijau, kita rendam, lepas tu kita biarkan dia akan akan apa, keluarkan hasil lah. Maksudnya semudah itu sebenarnya pertanian, pertanian bandar ni. Yang kedua, dia menambahkan pendapatan sampingan komuniti bandar melalui lebihan pengeluaran hasil tanah pertanian. Ini dibuktikan di, saya pernah pergi di satu apartmen, iaitu Sleeperless 2. Mereka bukan sahaja dapat mengurangkan kos sara hidup, mereka dapat menjana pendapatan. Tuan-tuan, puan-puan boleh tengok di akhbar kan. Mereka menjalankan aktiviti penjualan hasil pertanian yang mereka usahakan. Mereka tu duduk rumah apartmen je. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan yang duduk di banglo kan, duduk di taman kan, di tanah luas tu, takkan nak tengok je tanah tu kan. Tak jadi apa kan. Jadi kita kena usahakan. Okey, yang ketiga adalah menyokong usaha kerajaan dalam menjamin kualiti dan sekuriti makanan negara. Dan yang keempat adalah memupuk kesedaran dan minat terhadap kepentingan pertanian sebagai penyumbang terus kepada kesejahteraan serta keceriaan persekitaran komuniti bandar. So kena pupuk semangatlah apa, dan juga minat. Yang penting minat tu kan. Duit apa, tenaga itu datang kemudian. Minat tu yang penting. Okay, next. Okay, ini artikel yang saya pernah keluarkan tahun 2020 kan. Tahun ni adalah tahun PKP. Diterbitkan pada 4 Mei, iaitu segerakan pertanian bandar semasa PKP. Sekarang ni dah PKP dah tak ada, PKPP tak ada, PKPB dah tak ada. Sekarang kita jadi pasar endemik. Pasar endemik tu pun menarik juga. Nanti saya pula, kita boleh usahakan untuk kita keluarkan artikel yang lain. Ni boleh baca lah. Tuan-tuan puan-puan boleh type saja tajuk tu. Boleh dapat artikel ni. Kemudian, next. Okey, kita lihat. Ini adalah kebun bandar yang saya katakan tadi di Perumahan Awam Sleeperless 2, Kuala Lumpur. Bandar Kuala Lumpur. Tuan-tuan jangan jangan tak sangka dekat Kuala Lumpur pun mereka boleh buat pertanian bandar kan. Kita nampak bangunan di tinggi-tinggi sana kan. Kita ingatkan tak ada pertanian bandar. Tapi mereka mengusahakan pertanian bandar dengan cara yang sistematik, dengan tunjuk ajar daripada Jabatan Pertanian, daripada universiti, untuk mereka melakukan pertanian bandar. Okay, ini mereka tanam pokok terung ni. Mereka diajar ilmu-ilmu macam mana nak menanam dan juga menguruskan pokok terung. Next. Ini daripada menteri. Menteri juga dia maklumkan apa, rakyat digalak ceburi pertanian bandar. Maksudnya ada peruntukan. Ada peruntukan di peringkat Jabatan Pertanian untuk rakyat menceburi bidang pertanian bandar. Okay, next. Ini juga akhbar yang menyatakan bahawa program pertanian bandar dapat sambutan yang menggalakkan. Jadi bukan sahaja di apa, di Kuala Lumpur. Gambar ini adalah di Pahang, tak salah saya kan. Di Pahang. Kuantan Pahang. Maksudnya lawatan dan juga komuniti yang sudah berjaya melaksanakan pertanian bandar. Okay, next. Okay, dalam pertanian bandar ni, kita ada beberapa pilihan tanaman. Sebab kadang-kadang kita tak tahu apa tanaman yang sesuai kita nak tanam kan. Yalah, sebab apa saya terangkan tanaman ni, sebab dengan tanaman ni lah kita tahu serangga. Sebab kan saya cerita serangga, sedangkan kita tak tanam tanaman ni kan. So kita kena tahulah
tanaman apa yang kita tanam dan ada, apa serangga yang ada di tanaman kita. Okey, saya pun select beberapa tanaman yang biasa kita tanam di kebun bandar kita lah. Iaitu sayur-sayuran jenis berdaun, iaitu kangkung, sawi dan juga bayam. Itu yang saya katakan, itu kangkung. Kalau kita bayam pun sama. Kalau kita harvest, kita boleh potong saja bahagian pangkal dia. Lepas tu dia akan tumbuh. Kalau kita lihat kangkung bayam ni macam tak ada serangga kan? Tapi dia ada serangga dia. Serangga dia nanti kita akan cerita di bahagian yang akan datang. Okey. Yang kedua, pilihan yang kedua kita lihat. Pilihan yang kedua adalah sayur-sayuran jenis buah-buahan. Iaitu buah-buahan apa? Jenis cili, jenis terung, jenis tomato. Tomato kita boleh tanam di tanah rendah lah. Tanah rendah. Jadi saya masa PKP tu alhamdulillah lah boleh berjaya menanam tomato. Tapi satu cycle je lah kan. Sebab saya buat tanaman tanpa racun. So tahun kedua tu saya nak tanam lagi, dia dah jadi banyak serangga datang kan. So saya stop lah tanam tomato. Cili terutamanya cili, dia banyak serangga yang hinggap. Yang makan. Dia makan tanaman cili itu sendiri. Dan juga begitu juga dengan terung. Ini semua kita boleh laksanakan sendiri di balkoni rumah kan, di kawasan-kawasan lapang. Okey, pilihan yang ketiga kita adalah, kita lihat. Pilihan kita ketiga adalah jenis herba. Jenis herba ataupun ulam-ulaman. Kita panggil sekarang ni viral menggunakan bayam Brazil. Saya pun tak tahu mana dapat perkataan Brazil tu. Mungkin bayam ni dibawa dari Brazil lah kan. Itu kena tanya pakar-pakar tu lah. Pakar botani. Yang keduanya ulam raja. Ulam raja dan juga raja pun saya tahu mungkin orang raja-raja dulu suka makan ulam. Dia nama dia ulam raja kan. Yang ketiga tu gambar apa kan? Gambar apa? Tinggit burung. Tinggit burung. Itu pun sama juga kan. Itulah dia, nama Melayu ni dia unik sikit kan. Kita panggil dia dengan bermacam-macam nama. Walaupun dia adalah herba, tetapi dia juga mempunyai serangga perosak dia. Okey. Next. Okey, pilihan yang keempat, tanaman jenis sayur-sayuran kekacang. Ataupun jenis kacang, iaitu jenis kacang renek ke ataupun jenis kacang botol. Kacang renek ni adalah kacang panjang, dipanggil hybrid. Hybrid. Dia punya biji benih boleh beli di Mardi. Di Mardi Serdang dia ada jual. Di kedai-kedai pun dah banyak jual lah. Maksudnya kacang ni tak perlukan sokongan. Dia adalah jenis renek. Dan juga kacang botol ni memang tumbuh banyak lah kan. Kemudah kita nak tanam. Kita buatkan pagar, dia boleh tumbuh sahaja. Dan juga dia pun mempunyai serangga yang tersendiri. Serangga yang tersendiri. Okey, seterusnya. Pilihan yang kelima adalah tanaman jenis herba. Jenis herba iaitu tanaman serai, misai kucing dan juga limau. Okey, tanaman yang kelima ni adalah jenis tanaman repellent kita panggil. Repellent ataupun tanaman kita menghalau serangga. Ini tanaman ni pun kita boleh tanam di bahagian-bahagian bahagian-bahagian border. Untuk kita mengelakkan serangga. Cuma apa, memang tak serangga memang pokok limau sebenarnya ada perosak dia sendiri, tapi apa, dia juga mengeluarkan volatile compound yang menyebabkan ada serangga lain yang tidak suka pada pokok limau. Okay, next. Okay. Ini projek-projek yang dijalankan di sekitar kita iaitu aktiviti tanam bandar ni kita boleh lakukan di perumahan individu, di kawasan komuniti ataupun di institusi lah. Perumahan individu tu biasanya kadang di apa, pinggir bandar kan, pinggir bandar mereka ada tanah di rumah mereka lah, di rumah masing-masing. Mereka tanam tanaman di dalam pasu kan. Dalam pasu ada yang buat hidroponik kan. Mereka ada juga. Di peringkat komuniti biasanya di perumahan apartment lah. Apartment, kondominium kan.
mereka disediakan tanah oleh apa pihak pihak swasta untuk kita menanam dan juga di institusi banyaklah di syarikat-syarikat, di syarikat swasta, di pejabat-pejabat kerajaan kan, di sekolah dan sekolah pun sekarang pun top lah kan, banyak mereka mengusahakan kawasan-kawasan lapang dia, mereka daripada kawasan tu bersemak kan, dinaiki oleh lalang dan rumput rumpai baik dia mereka usahakan dengan aktiviti pertanian bandar. Okay, next. Ini kata pepatah lah. Kusangka cili atas pematang, rupanya durian tajam berduri. Kusangka panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Ni kata-kata ni adalah bermulanya lah saya punya webinar pada hari ini, iaitu dalam rancangan Cikgu Tanya, Cikgu Jawab. Cikgu tanya, cikgu jawab. Sebab ni rancangan walaupun live tapi kamu tak boleh tanya lah kamu kena tanya dalam melalui moderator nanti. Okay, next. Okay, tadi tu 20 minit awal tu apa bagi itulah introduction je lah kan. Tu baru introduction. Introduction 20 minit, rancangan kita ni 10 minit je. Okay. Ini adalah penyebab-penyebab utama kerosakan yang berlaku di kebun bandar kita. Kita kena maklumlah. Kita kadang ni kita suka tanam je kan, tanam cili, tanam terung, tanam kacang kan, tapi tak dapat hasil kan. Kita tengok kenapalah tak dapat kan, orang lain buat okey je kan, bila tangan kita buat tak okey kan. So kita kena tahulah, kita kena kenal dulu dengan penyebab-penyebab kerosakan. Banyak kalau tuan-tuan, puan-puan, adik kakak, kalau ada datuk-datuk di sini, Tan Sri, saya bahasakan dengan tuan-tuan dan puan-puan ya. Saya sebab apa lebih mudah, lebih mesra kita untuk kita teruskan rancangan ini ya. Sebelum tu saya lupa pula. Minta maaflah, saya bersiaran di Hotel Semerah di Johor ni lah Sebab semalam saya bawa program dengan orang kampung. Kita bercakap dengan diorang ni satu jam, diorang kata baru setengah jam. Itu apa maksudnya tuan-tuan? Tuan-tuan fikirlah sendiri kan. Dan petang semalam pun ada slot dengan mereka untuk mengendalikan lebah madu kelulut. Kita buat lawatan komuniti lah. So hari ni saya tak sempat nak balik. Saya bersiaran di Semerah, Hotel Semerah di Pontian ya. Okey, itu seringan je lah kan. Okay, kita teruskan lagi. Perosak. Perosak dia ada dua jenis. Dah berubah lah. Nanti ni. Belum habis. Okey, perosak yang pertama adalah jenis-jenis serangga dan juga adalah jenis haiwan. Jenis-jenis serangga ni saya akan cover pada hari ini. Haiwan tu nanti siri-siri akan datang, dia akan panggil pakar haiwan dia lah. Pakar haiwan ataupun perosak vertebrate. Macam tikus, lagi apa, gajah. Gajah pun ada tau, perosak ataupun apa, balik bayar kan, sebut pun malu kan, babi kan, monyet, itu ada jenis haiwan ni. Dan juga penyebab kerosakan ni boleh disebabkan oleh penyakit. Penyakit pun banyak, ada jenis ulat, jenis bakteria, jenis virus dan juga jenis nematode. Kalau tuan-tuan nampak gambar saya tu, tuan-tuan perempuan nampak yang atas tu, itu adalah jenis nematode. Nematode yang menyerang pada bahagian akar pokok. Kita tak nampak benda tu, bila kita dah keluarkan dia adalah nematode. Itu saya ambil kat ladang saya sendiri lah. Sekali ternak nematode sekarang ni untuk pengajaran. Saya tak hapuskan nematode tu. Yang kedua tu ulat. Kita panggil ulat lah senang kan, bahasa kampung kan, ataupun lawa lah, bahasa universitinya lawa kan, bahasa kampungnya ulat. Bawah tu pun gambar ulat dan yang akhir sekali tu ada gambar moth. Gambar moth ataupun nak cakap lama-lama kupu-kupu, boleh lah lama-lama kupu. Next. Mana teknikal? Dah selang dah? Okay, ini antara ancaman-ancaman rosak tanaman. Rosak tanaman, kita lihat gambar tu ada jenis, dia adalah ada jenis-jenis dari segi belalang, jenis lalat buah, tu lalat putih kan, ada jenis ulat, ataupun ada jenis
kita ikut peringkat lah, ikut peringkat, ada peringkat lava, ada peringkat nimfa, ada peringkat dewasa. Untuk serangga ni tuan-tuan puan, dia ada dua jenis peringkat hidup. Itu kena maklum lah. Yang pertama adalah metamorfosis lengkap, yang kedua metamorfosis tidak lengkap. Dalam slide saya tak ada ni, jadi tuan-tuan puan-puan boleh tulislah, kena tulis. Yang metamorfosis tidak lengkap, dia mempunyai tiga kitar hidup. Yang pertama peringkat telur, yang kedua peringkat nimfa, peringkat tiga adalah peringkat dewasa. So peringkat yang merosakkan dia adalah pada peringkat nimfa dan juga dewasa. Contoh dia seperti seperti itulah, seperti belalang tu. Belalang tu adalah jenis apa, kitar hidup tidak lengkap. Itu yang pertama telur, yang kedua lava, yang ketiga nimfa ataupun pupa ataupun kita panggil kepompong, dan yang keempat adalah peringkat dewasa. So peringkat yang merosakkan tanaman kita ni adalah pada peringkat lava ataupun kita panggil ulat, dan juga peringkat dewasa. Ada tak? Kita tengok nanti. Kita tengok nanti. Itu persoalan dia, kan? Okay, next. Okey, saya nak tunjukkan pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian bahawa lokasi serangga berada di semua bahagian tanaman. Itu kena maklum. Cumanya serangga-serangga ni bergantung pada jenis-jenis tanaman lah. Ini cuma saya nak menggambarkan pada tuan-tuan dan puan-puan bahawa di semua peringkat hidup tanaman ni dia ada serangga dia, ada serangga dia. Okey, yang pertama peringkat pucuk, ada yang makan daun, ada juga serangga yang makan stem, kan? Kalau tanaman kita ni jenis tanaman berbuah, okey, macam buah cili ni, ada serangga peringkat buah, kan? Ada serangga makan dahan, kan? Dan juga pada peringkat akar. Peringkat akar pun ada serangga yang datang untuk makan, kan? Cumanya kalau peringkat akar ni kita tak nampak sangat lah, kan? Tiba-tiba je kita tengok pokok kita dah layu kering, baru kita tahu pokok kita ni ada perosak. Okey, next. Okey, kita perhatikan satu-satu, satu-satu jenis-jenis perosak. Sebelum kita nak kawal, kan? Kalau saya cerita ni terus kawal serangga, tuan-tuan pun pening dia, kan? Apa ni tiba-tiba dia kawal, kan? So saya kena cerita dulu peringkat tanaman, kan? Apa itu percayaan bandar, sebelum kita masuk pada serangga. So kita kena step by step lah, baru kita faham jalan cerita kita, kan? Macam you all lah, tengok cerita Hindi ke cerita Korea, kan? Tiba-tiba tengok heroin dah menang, hero dengan heroin dah kahwin, kan? So tak tahu jalan cerita pun tak seronok lah, kan? So tak jadi cerita. Macam cerita saya ni, tu apa? Tapi sebelum nak jadi sihat tu, apa kita kena tahu sebelumnya, kan? Okey, yang pertamanya lalat putih, lalat putih ataupun Denisia tabaci. Serangga ni selalunya dia akan duduk di bawah daun pokok, kan? Kita tak nampak, tak nampak lah. Kita tak nampak, tiba-tiba je, bukan tak nampak, nampak. Kalau kita perhatikan betul-betul, kita nampak lah, kan? Kalau kita tak teliti, tak nampak lah. Okey, serangga ni terlalu kecil, lebih kurang mata pen tu, belakang, depan mata pen. Itulah dunia saiz serangga ni. So belah kanan tu adalah saya buat pemeriksaan, ada satu komuniti panggil saya, dia punya ladang cili, ladang cili dia dah tanam lebih kurang 3,800 polybag. Dia kata dia ada masalah pokok cili lah, kan? Saya pergi, saya baru sampai lorong yang pertama, saya tengok dia punya lalat putih dia perosak ni pun meriah sekali, sangat meriah, kan? So saya cakap tiada jalan lain selain kita membuang semua pokok. Sebab apa? Sebab lalat putih ni dia membawa virus. Kalau tuan-tuan tuan-puan nampak di sebelah kiri tanaman tu, dia dah terkena virus. So kalau dah terkena virus, jawapan dia adalah kita kena musnahkan sahaja, sebabnya pokok tu dah tak boleh nak menghasilkan tanaman secara optimum. Kalau dia boleh survive pun, dia boleh boleh menghasilkan buah, tapi kecil lah ataupun
tidak memenuhi sasaran. So kesianlah pada petani ni kan, dah 3000 dia dah belanjakan duit dah banyak tapi dia tak boleh nak kereta bahagian lalat putih. Itu yang pentingnya kita kena tahu apa itu serangga lalat putih. Okay, next. Yang kedua adalah jenis aphid, aphid grosbe. Ni aphid grosbe, dia ada warna hitam yang gelap tu. Ini juga perosak utama, perosak utama pada tanaman cili lah. Cili jenis kacang, ada pun banyak di bawah daun. Next. Okay. Seperti yang saya katakan tadi, jenis-jenis aphid, thrips ataupun lalat putih tadi tu, dia akan membawa virus. Tuan-tuan pun tahu kan virus kan? Macam virus COVID, virus COVID kita ni yang menyerang manusia kan? Yang menjadi pandemik pada seluruh dunia. Kita tak ada ubat kan? Virus tak ada ubat. So, kalau COVID tu, dia pun tak bagi ubat kan? Dia bagi kita vaksin kan? Untuk mencegah sahaja. Macam pokok, takkan kita nak bagi vaksin kan? So maksudnya kita kena cegah dahulu kehadiran serangga-serangga yang membawa virus itu kan? So cara-cara nak mencegah tu nanti kita akan cerita di slide yang akan datang lah. So yang ketiga adalah lalat buah. Lalat buah ataupun kita panggil dia dengan nama Leptosera. Leptosera, dia menyerang pada pokok cili lah, pokok cili dan kebanyakannya pada pokok buah-buahan lah, macam pokok mangga, pokok buah betik kan. Dia akan makan buah pada tanaman kita lah, dengan cara dia menyuntik, dia meninggalkan telur dan juga larva dia akan korek pada bahagian pokok cili. Okay, ini memang perosak pertama lah untuk buah, untuk kita punya buah-buahan lah, dalam buah. Okey, kemudian ni thrips, kutu thrips yang saya katakan tadi, iaitu perosak juga, perosak yang boleh menyebabkan pokok kita terkena virus lah. Dia memang serangkai, kutu thrips, apa tadi, aphid, lalat buah, dia semua itu adalah serangga-serangga yang boleh menyebabkan pokok kita terkena virus, kena virus. So kalau kita lihat tu gambar aja tu, pokok tu dah berkerekot, dah berkerekot dan memang virus banyaklah kat situ kan. So kita sedih lah tengok, kalau kita tak kawal, so memang habislah. Okay, next. Ini pun sama, iaitu hama, Tetanicus urticae. Ini adalah jenis perosak yang kita panggil, kadang-kadang kita ada panggil dia sebagai spider mite. Spider mite, sebab dia ada buat macam apa, buat macam labah-labah tu lah kan, jalur-jalur labah-labah tu. Ini pun jenis serangga virus. Next. Okay, ini jenis-jenis serangga pengorek buah, ataupun kita panggil nama saintifik dia lah, Helicobacter ataupun Spodoptera. Serangga ni dia akan mengorek dan juga memakan isi buah. So ini saya bagi contoh, saya senang bagi contoh cili lah, sebab kebanyakannya di kebun-kebun bandar kita tanam cili kan. Sebab cili ni harga dia sekarang ni boleh tahan lah, boleh tahan juga kan. Jadi alhamdulillah lah harga dia mahal. So pada usahawan dia dapat untung lah kan. Tapi kita di pertanian bandar ni, kita tanam dia ni, kita lebih pada untuk kita punya sara diri kita lah kan. Sebab kita, yelah, nak masak nasi goreng kampung pun bukannya kita nak pakai sekilo kan. Kita nak pakai hanya 5-6 biji sahaja. So kita tanam pokok cili. So tapi tak sempat kita nak habis cili, binatang ni pula, serangga ni pula yang dah makan kita punya buah, buah cili. So kena perhatilah, ni jenis ulat yang makan daun nak makan buah cili. Okay, next. Ini adalah yang popular lah. Ini popular bagi mereka yang ada tanam pokok kari kan, pokok kari. Ini dekat saya punya laman lah, kat laman saya ada tanam dua pokok kari. So memang mula-mula memang kita boleh seronok lah kan, pokok kari ni tak ada serangan kan. Tapi bila datangnya kumbang ni, nama dia Silana farinosa,
Silvana Farinosa. Sedap nama ni. Tuan-tuan perempuan tak ada anak lagi, bolehlah bagi nama dia Silvana. Panggil Silvana, Silvana, nanti anak datang, kumang-kumang ni pun datang sekali. Sebab you panggil dia, dia. Dan peringkat dia merosak adalah pada peringkat lava, dan juga dewasa dia akan makan daun kari. Kalau tuan-tuan nampak tu serangga tu, lava tu, yang belah atas tu, itu adalah kadang-kadang kita panggil dia kumbang, kumbang najis lah, ataupun kumbang tahi kan. Sebab dia, dia kumpulkan dia punya najis dia tu belah atas kan. Belah bawah tu adalah itu kepala dia kan. Ni tuan-tuan memang kena perhatikan, sebab dia dia akan merosakkan daun kari dengan sekejap saja. Sekejap saja. Okay, next. ini seterusnya adalah kumbang kura-kura. Kumbang kura-kura ataupun ladybird. Yang jenis ini adalah, ada kumbang kura-kura ni ada dua. Ada satu jenis perosak, ada satu jenis sahabat ladang. Yang baik tu kita panggil dia sahabat ladang. Tapi yang jenis ini adalah jenis perosak, iaitu Epilagna indica. Kalau tengok dia punya bahagian sayap dia tu, ada jenis dot-dot yang jenis macam ni, ataupun jenis hijau terus. Itu adalah jenis perosak. Dan biasanya Epilagna ni dia akan makan tanaman sayur, sayur-sayuran kita yang pada bahagian daun, pada bahagian daun, seperti pokok labu, pokok timun, pokok petola. Dia akan makan daun kan, dia makan daun. Bila serangga ni dah makan daun, daun pun dah tak ada, so buah macam buah timun ke buah labu tidak dapat dihasilkan dengan baik. Sebab pokok memerlukan daun, memerlukan cahaya untuk membuat makanan. Itu adalah basic lah kan. Dan dia adalah serangga ni dia akan bertelur pada bawah daun. So kita kena perhatilah bawah daun tu. Kalau ada, ada daun, ada simptom daun pokok kita dah apa, ada kerosakan, so kita kena kontrol. Okay, next. Seterusnya adalah kumbang daun. Kumbang daun Aulocopora. Ini pun sama, bila dia dah dah banyak, kita kena kontrol lah. Kalau ada seekor dua ekor tu, tuan-tuan perempuan tak payahlah beli racun kan. Ambil guna tangan, picit sahaja. Picit ataupun baling dia kat jauh-jauh lah. Tapi kalau kita duduk kampung, jangan kita baling kat rumah jiran kita kan. Marah jiran kita. Jiran kita pun tanam betul-betul, dia pun baling pada jiran dia sebelah. Jadi jadi apa, serangga ni pun pening kepala. Dia kata banyak tu sumber makanan dia kan. So sebenarnya kalau di di taman-taman, kita picit saja serangga ni, kita bunuh lah. Tak payah guna, tak payah guna racun ni, sebab seekor-ekor je kan. So tanaman yang selalu diserang oleh kumbang daun ni adalah jenis labu, jenis terung kan, jenis petola, pokok timun kan. Dia makan daun, daun pokok, pokok tanaman kita. Dan biasanya serangga ni, dia punya larva dia ada di dalam akar. Dan ada juga larva ni dia merosakkan bahagian akar juga. Itu yang bahaya dia. Manakala bahagian dewasa dia, dewasa dia akan makan daun dan dia akan mengikis pada bahagian hijau epidermis tu, dan menyebabkan daun kita tidak sihat lah. Okay, seterusnya, serangga apa, apa lagi? Ada lagi tak serangga? Next. Ada lagi. Ini adalah jenis pengorek lengai ataupun ulat pengorek lengai. Iaitu nama dia Maruca, Maruca testulalis, testulalis. Dan perosak pada tanaman kekacang, jenis kekacang, kacang panjang, kacang apa lagi, kacang botol dia tak makan lah. Nah, ataupun kacang apa tu, kacang botol, bukan kacang botol lah, kacang, kacang apa yang kecil tu. Nanti kamu tulis lah, saya tak ingat nama dia. Dan dia biasanya dia akan bertelur pada bunga pokok kacang lah. Dan larva dia tu, larva dia bila dah menetas, dia akan masuk dalam ke kacang dan dia akan makan, makan isi pada bahagian dalam lah, dan menyebabkan kacang tu menjadi gelap. Tempat yang dia masuk tu menjadi hitam lah kan. Sebab dia dah makan bahagian bahagian dalam kacang tu. So, sangat bahaya lah kan. Okay, next. Ini common ataupun biasa berlaku pada tanaman, tanaman kobis kita. Tanaman kobis, tuan-tuan jangan tak percaya pula kan. Sekarang ni kobis banyak ditanam di tanah rendah. Kita boleh tanam
dan dia boleh menghasilkan menghasilkan buah lah kan. Cumanya yang kita tak tahan ni sebab peringkat tanaman kopis ni peringkat awal perosak lain yang akan serang kan. Peringkat berbunga lain pula kan. So banyak perosak pada pokok kopis eh. Ini adalah salah satu perosak utama dia, iaitu Plutella xylos tela eh, ataupun kupu-kupu intan lah kita panggil dia kan. Sebab bentuk badan dia tu dah macam intan kan. Dan dia di peringkat lawa lah. Peringkat lawa dia akan makan daun eh. Okay, next. Okay, itu kita dah kenal serangga. Bila kita dah kenal serangga, so kita tahu macam mana kita nak kawan serangga-serangga itu kan. Kadang-kadang kita tersilap kan. Kita nak kawan serangga A tapi kita guna kaedah serangga B. So tak jadi kan. So kita ada beberapa perkara yang kita kena ambil maklum lah. Yang pertama next. Cara-cara kita buat pemantauan serangga eh, populasi serangga eh. Tuan-tuan boleh beli dekat ni, dekat Shopee boleh, DIY pun ada jual, iaitu perangkap kuning lekit eh, iaitu yellow sticky trap eh. Okay, so kita gunakan yellow sticky trap ni. Ada orang kata nak untuk kawal kan, untuk kawal serangga. Sebenarnya kita nak mantau kan, kita nak tahu serangga apa yang ada dekat kita punya tanaman eh. So biasanya pelekat kuning ni yang terattract adalah jenis aphid, jenis lalat putih eh, lalat buah eh. Bila kita tengok di situ banyak lalat putih, so di situlah kita kena kawal dengan biopesticide ke ataupun dengan cara kaedah yang boleh lah kan. Saya nak sebut pun nanti you kata sebab ini kan tanaman sihat kan, takkan nak guna racun kan. Kita guna biopesticide eh. Okay, next. Okey, yang kedua adalah kita dengan cara kita meletak feromon eh. Macam lalat buah tu kan, kalau kita tanam cili, dalam cili kita ada dalam 10 pokok, kita boleh gunakan kaedah perangkap feromon eh. Perangkap feromon tu kita boleh belilah dia punya feromon tu dekat kedai petani yang pandai jual. Boleh cakap dengan kedai tu nak beli ubat lalat eh. Dia orang panggil ubat lalat kan. Tapi sebenarnya nama dia methyl eugenol. Biasanya jenis-jenis lalat Bactrocera ni dia akan terperangkap eh. Itu gambar sebelah kiri belah bawah tu adalah standard trap. Tapi sebelah kanan tu adalah jenis DIY eh. Iaitu jenis kita boleh buat sendiri guna botol eh. Botol air ni dengan pak botol air, so kita akan buat tebuk, buat lubang. Dan kita letakkan di tengah-tengah ni, kita ambil satu dawai dan di dawai tu kita letak apa, kapas. Kapas tu kita celup sedikit dengan feromon ni lah, methyl eugenol ni, dan kita gantung eh. Gantung di kawasan penanaman kita. Dan lalat buah akan terattract. Dan dia akan datang sebab apa, ada feromon eh, ada feromon betina dalam botol kita tu, dia akan masuk lah eh. Ini secara DIY lah kita boleh buat sendiri. Feromon ni pun tak mahal, saya ingat dalam RM5 ke RM10 saja eh harga dia. Okay, next. Ataupun kalau kita geli sangat, kita boleh beli vacuum trap eh, ataupun perangkap vacuum. Benda ni ini pun dekat DIY pun ada di Shopee pun ada. Kalau misalnya kita geli sangat dengan ulat tu, kita guna vacuum kan. Guna vacuum bila dah masuk dalam kita punya vacuum tu, baru kita buang eh. Kita buang ke ataupun kita bunuh lah. Ini cara-cara apa kita nak cegah lah eh. Kita nak buang perosak kita eh. Ini pun jenis kumbang kan. Kumbang yang kecil eh. Kumbang kecil boleh lah. Kalau kumbang gajah boleh tak? Kumbang gajah tak boleh eh. Kumbang gajah dia besar sikit kan. So tak sesuai dengan vacuum ni. Jenis lalat buah tadi ke kan, kita gelilah kita nak picit guna tangan, tak berani, takut dia gigit. Padahal dia tak gigit pun kan, sangga tu kecil, you all lagi besar kan daripada sangga tu, takkan takut kan. Tapi ada jenis orang yang jenis macam tu, kita boleh gunakan vacuum trap eh. Okay, next. Ataupun itu adalah yang tadi tu, tiga tu adalah kawalan secara mekanikal eh. Mekanikal. Yang ini kita gunakan kawalan kultura eh. Kawalan kultura adalah, yang pertama adalah kita buat
sanitation ataupun menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan maksudnya kebun kita tu kena bersih lah. Kalau ada daun-daun gugur, ada rumput kan, kita kena buang lah. Sebab rumput adalah tempat habitat untuk kumbang. So kalau rumput kita panjang sangat, kita kena cantas lah. Kena mesin. Nampak cantik lah kan. Ataupun kita boleh gunakan bahan tanaman yang bebas daripada perosak. Ataupun tanaman yang rintang kepada perosak. Dan juga kita menuai pada peringkat kematangan yang sesuai lah. Sebab apa, kalau kita menuai pada peringkat yang dah terlebih matang, buah apa cili tu dia dah mengeluarkan banyak chemical compound yang menyebabkan serangga didatang kepada tanaman kita. Itu cara kawalan kultura. Ataupun kita boleh guna apa, kita buat cantasan lah, cantasan pada bahagian-bahagian tanaman yang telah dirosakkan. Okay, next. Ini ataupun kita boleh guna biopesticide lah. Biopesticide yang ini memang common lah. Cumanya biopesticide ni dia, kita sebenarnya setakat ni kita declare dia sebagai penghalau penghalau serangga. Penghalau serangga. Iaitu ini menggunakan daun semambu lah. Biasanya digunakan untuk trip dan juga wildlife. Maksud penghalau tu bukannya dia mati Dia tak datang. Tak datang dalam jangka masa seketika. Nanti dia akan datang balik So kalau penggunaan biopesticide ni, dia kena guna kerap lah So macam mana cara nak buat biopesticide ni, kita tunggu pada siri yang kedua nanti Siri kedua ni kita akan jemput pakar yang lain lah Pakar yang lain. Ni saya tak nak cerita lebih lanjut lah. Saya bagi tahu hint saja. Saya bagi sikit-sikit je. Yang lebih dalam deeply tu nanti kita panggil lagi pakar Dia dah pakar, dia lagi pakar Pakar-pakar nama dia. Okay, next. Okay, ini adalah contoh-contoh botanical pesticide kita panggil ataupun biopesticide yang telah dijalankan di Malaysia melalui penyelidikan Ada yang apa, botanical ni dah diluluskan, dah dipatenkan. Ada yang masih di peringkat penyelidikan Kalau kita lihat untuk target pest macam Prutella, ada yang jenis Podoptera flea, aphids, itu semua ada. Semua dia ada AI lah, bahan aktif dia. Bahan aktif dia ni adalah pada tanaman-tanaman lah pada tanaman. Contohnya macam pokok semambu tadi pokok apa lagi? Pokok lantana, ada yang guna pokok apa? Cistasia banyaklah. So reference dia pun, rujukan dia tu pun, itu adalah mereka yang menjalankan penyelidikan Kalau di UPM tu, kita sekarang ni yang popular tu lah Prof. Zulkifli Omar dan juga Dr. Nurhayu Asif lah dia buat biopesticide. Dan juga ada juga ketua jawatan lah, ketua jawatan JTP yang sekarang ni adalah Dr. Nurida Mazlan You all pun boleh panggil dia lah nanti untuk dia terang lebih lanjut mengenai macam mana nak buat penghalau penghalau serangga Okay, next. Ataupun kawalan seterusnya adalah kawalan biologi lah Kawalan biologi ni maksudnya kita gunakan musuh semula jadi, iaitu seperti parasitoid dan juga pemangsa untuk memakan perosak yang ada di ladang kebun bandar kita Yang pertama parasitoid, boleh lihatlah di situ tu gambar parasitoid, dia sangat kecil. Yang kedua tu kumbang kura-kura, yang saya katakan tadi, dia jenis yang ini yang jenis rupa kumbang kura-kura macam ni adalah jenis sahabat ladang. Dia akan makan aphid Yang ketiga adalah jenis kepinding jenis kepinding tu ataupun kadang orang panggil bugs orang panggil bugs, dia akan makan ulat Kalau tuan-tuan nampak serangga ni, jangan bunuh dia Ini kita punya sahabat kita punya sahabat. So kita kena kontrol dia. Okay, next. Dia nak habis lah So sebab saya punya live ni 1 jam, saya live lebih kurang 50 minit, Q&A 10 minit Betul kan? Dah 9.50. Okay, ini adalah tuan-tuan dan puan-puan nak menyertai pertanian bandar. Dia ada borang ada borang, iaitu dari Jabatan Pertanian Jabatan Pertanian dia ada peruntukan Setiap daerah Jabatan Pertanian dia ada peruntukan
peruntukan tanah bandar, peruntukan pertenakan kelulut, peruntukan ternakan kan. Cuma kita kadang tahu tak tahu, nak ambil maklum tak ambil maklum je kan. Ha, so sebenarnya kita kena mohon. Ada proposal dia, kita boleh mohon dengan kita mengisi borang lah. Ha, ada borang dia. Apa-apa semua kena borang lah kan. Bukannya kita nak masuk universiti je kena isi borang kan. Ha, nak dapatkan permohonan apa, nak rapatkan peruntukan pun kena isi borang. Okay, next. Next apa? Hasil habis kot? Haa, dah habis lah. Thank you. Terima kasih. So, ni adalah gambar anak saya lah kan. Dia tolong saya harvest serai. Serai ni senang lah kita nak tenak, nak tenak lah. Kita nak tanam dia kan. Kita nak tanam dia. So, senang kita nak harvest dia kan. So, dia menjadi tanaman bandar lah kan. Tanaman yang kita mudah untuk tanam. Jadi, itu sahaja serba sedikit mengenai kawal serangga secara sihat, walaupun benda tu biasa sebenarnya kan, kita boleh buat kan, cuma kadang-kadang kita tak yakin boleh buat ke tak boleh buat kan. So kita cuba dulu, kita cuba kan, dan sekiranya ada apa-apa permasalahan boleh hubungi saya lah di email ataupun di telefon lah. Kami sedia berkhidmat lah untuk masyarakat, untuk kita mengetahui apakah permasalahan yang berlaku di tempat tuan-tuan. Macam semalam tu saya cerita kepada tuan-tuan, ada pakcik tu, dia ada jumpa kelulut kan, dekat pokok. Jadi dia tak tahu nak buat macam mana kelulut tu. So kita pun pergilah ke rumah dia kan, kampung dia. Saya tengok memang ada kelulut, tapi dia tak tahu macam mana nak buat. Ha, dekat pagar pokok kan, pokok yang tumbang tu. So kita ajar dia cara macam mana nak potong pokok tu untuk kita mendapatkan madu. Dapatkan madu, dapatkan lebah lah untuk kita bela kan, lebah kelulut. So macam itulah kita, insyaAllah lah mana yang dekat-dekat kan, sebab saya duduk di Serdang. Kalau ada masalah di Terengganu tu, saya boleh pas kawan saya kat Terengganu lah kan. Mereka juga adalah pakar-pakar yang berada di seluruh Malaysia lah. Kita boleh berkongsi. Jadi terima kasih kepada semua di atas meminjamkan telinga tuan-tuan untuk mendengar serba sedikit mengenai serangga. So saya serahkan kembali kepada moderator. Silakan moderator. Terima kasih. Terima kasih Dr. Syari di atas perkongsian yang sangat menarik sebentar tadi. Dari perkongsian tersebut, boleh saya katakan mengenali dan mengetahui cara-cara bagi melawan serangga yang menyerang tanaman ini amat penting untuk memastikan tanaman sentiasa dalam keadaan baik dan sihat. Ianya memerlukan kaedah dan langkah-langkah yang betul untuk memastikan tanaman bebas dari barang perosak dan penyakit. Hadir yang hadir. Pada hari ini amat beruntung kerana berbuah untuk mendapatkan perkongsian yang amat bermanfaat. Nampaknya banyak persoalan yang berada di ruang komen. Jadi Dr. Syari, izinkan saya untuk membaca beberapa soalan dari kesimpulan kami. Soalan pertama, adakah larva kumbang kura-kura yang bukan jenis dot tidak mengganggu tanaman? Okey. Adakah larva tanaman? Okey. Sebenarnya kumbang kura-kura ni dewasa lah, yang kan makan tanaman. Kalau larva dia tu, larva dia jenis yang macam larva dia juga akan dia tak akan makan tanaman yang jenis bukan blot-blot, jenis dosa larva tu akan makan daun. Kalau yang jenis ladybird yang baik tu, mangsa tu, jenis sahabat ladang tu, dia akan makan perosak. So maksudnya larva perosak, dia akan makan daun lah, makan daun.
So yang jenis dot-dot tu, yang bukan dot-dot tu dia adalah jenis perosak lah. So di peringkat lava dan juga peringkat dua tu mengganggu tanaman kita lah. Umumnya peringkat lava ni kita tak dapat nak pastikan sama ada dia tu kumbang-kumbang yang kumbang-kumbang jenis pemangsa ataupun jenis perosak. Cuma kita boleh perhatikan je lah, kalau nampak lava tu boleh makan daun, maksudnya dia jenis perosak lah. Okay. Yang kedua, bagaimana nak beza kumbang strukturer perosak dengan yang sahabat dadang? Ini kawan saya ni, dia pakar dia ni kan. Dia lagi pakar daripada saya ni kan. Dia lebih tahu daripada saya ni. Saya pun tak tahu macam nak beza. Macam mana kan, Encik Audi? Okey, dia beza dia pada dot tu lah. Pada dot. Kalau saya kongsikan gambar tu, tuan-tuan boleh type di situ, Natural Enemies of Ladybird. You all nampak gambar dekat Google pun ada. Dekat Google. So, dia beza dia pada bintik-bintik yang ada pada sayap dia. Pada sayap dia. Kita kena tengok. Ada sebab kumbang kura-kura ni ada yang jenis hijau saja semua kan. Maksudnya tak ada dot. Itu adalah jenis perosak lah. Ada juga yang berwarna merah jambu. Yang merah jambu dan dot itu juga adalah jenis perosak lah. Kalau jenis yang kumbang kura yang jenis sahabat dadang ni dia adalah berwarna merah. Dia punya sayap dia lah. Kalau saya salah minta Encik Audi betulkan lah. Sebab saya ni kan berwarna kan. So dia soalan berwarna ni saya kurang sikit lah. Tapi memang itulah warna merah dan dot dia adalah jenis yang bersambung. Ada dot dia. Saya nak lukis kat sini pun saya tak pandai nak lukis kan. So boleh tengok di Google perbezaan antara perosak dan juga sahabat dadang jenis kumbang kura-kura ataupun ladybird. Okay. Terakhir iaitu soalan ketiga. Mohon pencerahan, bilakah waktu yang paling tepat untuk merasa? Bilakah sekarang ni kita menggunakan nak masuk racun ke? Mohon pencerahan bilakah waktu yang paling sesuai untuk meracun? Itulah nak tanya tu, racun tu racun jenis apa kan? Biopesticide ke ataupun racun kimia kan? Sebab meracun ni ada dua jenis lah. Kalau untuk topik kita pada hari ini adalah untuk tanaman sehat, kita guna biopesticide untuk penghalau serangga tu. Seeloknya kita gunakan pada waktu serangga aktif. Bilakah waktu serangga aktif? Iaitu pada awal pagi dan juga pada waktu lewat petang. Kebanyakannya mereka yang gunakan biopesticide ni dia akan sembuh pada awal pagi. Pada awal pagi untuk dia mengelakkan serangga tu datanglah dekat tanaman kita. Ataupun pada waktu petang. Cumanya untuk penggunaan biopesticide ni dia kena guna kerap lah. Biasanya mereka akan selang sehari dia akan spray. So macam mana nak buat racun biopesticide tu? Kita tunggu. Tunggu ke siri yang kedua nanti. So sebab ada juga persoalan. Ini kita masuk sedikit lah mengenai racun kimia. Ada juga mereka menggunakan racun kimia pada waktu malam kan? Persoalannya, sesuaikah kita meracun pada waktu malam kan? Walaupun memang ada serangga yang aktif pada waktu malam, tapi adakah kesesuaian kita meracun pada waktu malam? Sebenarnya kita kebanyakannya patutnya kita kena racun pada waktu siang sajalah. Waktu siang, waktu awal pagi ataupun pada lewat petang dengan syarat tidak hujan kawasan itu selepas sebelum 2 jam kita meracun. Maksudnya kalau kita meracun pada pukul 8 pagi, tiba-tiba pukul 9 pagi tu hujan kan. So kita kena ulang balik kita punya aktiviti meracun. So maksudnya kita kena tinggalkan kawasan kita tu tanpa hujan selama 2 jam sebab apa? Racun tu dia boleh tahan lah. Tapi racun pun banyak, ada jenis sistemik, ada jenis sentuh, ada jenis separa kan ataupun biopesticide. So persoalan racun ni dia kena buat sesi yang lain. So untuk soalan ni saya boleh jawab pada awal pagi ataupun pada lewat petang. Okay.
Terima kasih Dr. Syahdi. Saya sudi meluangkan waktu untuk mengkaji ilmu berkaitan kenali dan kawal kami secara dekat itu. Diharap pelajar-pelajar mendapat banyak penelitian baru daripada banyak penelitian baru daripada pelajar kita tadi. Pada hari para penonton ingatkan untuk mengisi borak isi dia maklum balas sebab reading yang diberikan di ruang publik. Selain itu, para hadirin anda digalakkan untuk berkongsi dengan secara langsung Facebook dengan menekan butang chat di depan. Hadir sekalian, dengan berakhirnya sesi soal jawab, masa berakhir dah webinar sebelum kita dari sini 6 penari dan kawan selalu secara siap datang. Diharapkan teman-teman dan ibu-ibu yang telah dikeluarkan dalam ini dapat memberikan manfaat pada para pada semua penonton dan peserta webinar ini dalam kehidupan sehari-hari. Juga saya ingatkan untuk anda menyertai webinar yang webinar siri selanjutnya. Sebelum itu, saya dan adik jawatan kuasa webinar ini ingin menyertai dari jika ada kekurangan dan kelemahan dalam webinar ini. Saya akhiri dengan rangkap pasal. Jumpa juga penuh berian. Jumpa di mimpi di awal pagi. Selamat pulang dan kalian. Banyak umum bertemu lagi. Sekian, terima kasih.